semuanya, balik lagi nih di Kala Senja. Kali ini Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Dianggap oleh banyak orang sebagai yang paling mencolok dari kelompok angelfish yang dikenal sebagai angelfish bicolor atau disebut juga sebagai angelfish dua warna. Ikan ini memiliki warna kuning cerah pada setengah bagian depan tubuhnya dan biru tua pada setengah bagian belakang. Warna biru tua memanjang ke atas secara vertikal dari mata bagian atas kepala dan ekor berwarna kuning. Dengan banyak tempat bersembunyi dan batu hidup untuk berenang bebas dalam suatu lingkungan untuk berkembang. Angelfish bicolor bukan penghuni terumbu karang yang baik karena angelfish bicolor rentan untuk digigit oleh pemangsa. Angelfish bicolor membutuhkan diet spirulina, ganggang laut, dan udang beku. Ikan angelfish merupakan ikan yang sangat kuat dan dapat hidup dalam waktu yang lama bila dirawat dengan baik. Semua ikan angelfish hermaphrodit, yang artinya awal masa hidupnya secara seksual berstatus ikan betina, kemudian berubah menjadi jantan setelah mencapai ukuran tertentu. Selain itu, keunikan ikan ini adalah perubahan pola warna ketika masih anakan menjadi dewasa. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga pengetahuan kita bertambah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.